Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kali ini kita kedatangan gerapan sebuah keyboard PA50 yang mana kata yang punya blank, mati blank ya sahabat. Seperti apa? Coba kita hidupkan. Oke, baterai kita pasangkan terlebih dahulu. Oke, seperti apa? Langsung saja kita start. Oke, hanya seperti itu, sahabat. Hanya terlihat garis. Oke, sekilas. Lihat, coba kita hidupkan lagi. Oke, nampak garis. Begitu juga jika kita matikan. Oke. Oke, langsung kita buka sahabat. Kita lihat seperti apa penampakannya di dalam. Apakah bisa kita atasi? Oke, simak terus sahabat. Kita buka dulu covernya. Oke sahabat, setelah baut terbuka seperti inilah penampakannya. Oke. Ini rangkaian power supply. Ini rangkaian output power supply. Ini rangkaian yang sebelah ini power supply, sahabat. Ini powernya, power amplinya. Sini rangkaian display. Oke. Ini rangkaian apa ya sahabat namanya, kita juga nggak paham. Jalur tuk keyboard, otaknya lah ini sahabat sepertinya. Tempat disket segala macam. Untuk sementara ini kita mengarah ke PSU ya sahabat, karena masih ada tanda-tanda kehidupan. Kita perhatikan dari jenis komponen apakah ada yang terbakar ataupun gelembung. Oke. Kita cek satu persatu ya sahabat. Oke sahabat, kita coba pengukuran tegangan. Di sini kita gunakan apo digital ya sahabat. Langsung kita colok ini ke yang jalur ke mainboard, kita lepas, kita cek di PSU nya terlebih dahulu. Oke, ini mainboard kita colok, kita lihat. Semuanya berukur 0. Oke, belum kita start sahabat ya. 8 pol 0 0 5 pol 8 pol plus. Pol 13 pol 16 pol
tegangan masuk semua sahabat, tegangannya hadir semua, berarti kemungkinan bukan di rangkaian PSU. Oke, lanjut ke atas lagi. Oke sahabat, lanjut ke bagian atas, kita cek bagian mainboard dengan outnya seperti apa. Oke sahabat, setelah soket-soket kita bersihkan semua, ternyata bisa kita pastikan di mainboard yang bermasalah sahabat. Oke, lanjut kita buka. Oke sahabat, setelah pergantian IC, sekarang kita pasang. Seperti apa hasilnya, mudah-mudahan mudah-mudahan berhasil sahabat. Karena biasanya bisa juga disebabkan oleh soket-soketnya yang mulai korosi ya sahabat. Bisa pernah juga kita menemukan. Jadi tadi itu setelah kita soketnya kita bersihkan, ternyata tetap pot loop ya sahabat ya. Itulah taubannya. Maka itu langsung kita berani ponis di mainboardnya yang bermasalah. Dan ternyata benar. Seperti apa nanti hasilnya? Kita skip aja dulu ya sahabat. Setelah pengetesan, setelah terpasang, kita videokan lagi, kita lanjutkan. Oke sahabat, coba kita putar. Wow, kita geser, kita sambungkan lagi konektornya. Jangan sampai terbalik ya sahabat, jika salah bisa berakibat fatal. Sekedar saran, kalau memang kita tidak paham dengan dunia elektro, mungkin kalau untuk hal-hal yang lain, misalnya di elektronik jenis lain, bolehlah ya, mau coba-coba. Cuma kalau untuk di keyboard, sebaiknya tetap serahkan pada ahlinya sahabat, karena terlalu rumit, benar-benar tidak mudah sahabat untuk dipahami, untuk dipelajari. Oke. Ini kita pasang jalur tutup. Kan semuanya sudah terpasang ya sahabat. Langsung kita tutup covernya, geser. Langsung charger kita pasang. Langsung saja sahabat, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah sahabat, sahabat bisa melihat. Oke. Hidup sahabat, alhamdulillah kok VA50 keluar ya sahabat. Oke. Oke sahabat, sudah mulai nongol. Coba kita kasih. Oh, tidak ada suara sahabat.
Oh, volume. Ya, tidak ada suara sahabat. Oh, kita oke. Oke, sahabat. Sudah ada suaranya. Alhamdulillah. Oke sahabat, malum sahabat, kita bukan ranger sungguhan, ranger dadakan aja sahabat ya. Oke, alhamdulillah kali ini berhasil PA50 dengan kendala buat loop blank putih ya sahabat. Nggak hanya logo, sama sekali tidak ada logo, tidak tampil, hanya sebaris entah tulisan apa tadi. Dan alhamdulillah ini sudah selesai. Oke, saya rasa cukup sekian ya sahabat ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman. Semoga yang lain juga bisa. Oke sahabat, terima kasih untuk yang sudah support, yang sudah bantu doa. Terima kasih saya ucapkan. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebersamaan selalu.